Okay guys, so assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to my channel YouTube Arafat Wahidi. Okay, so hari ni aku nak buat prank cikgu yang sporting dengan aku, yang selalu ada dekat aku masa sekolah lama aku dulu. Okay, apa yang aku nak buat hari ni, aku nak prank, aku nak nak hutang RM10,000. Aku nak tengok apa reaction dia. Okay, let's go. Okay, ni aku tengah PM dia. Sekejap eh, aku try call dia. Okay, kita tengok. Hello. Hello, assalamualaikum cikgu. Hello. Ya, okay, cikgu, sehat tak cikgu? Oh, sehat je. Okay. Alhamdulillah, ketika ni lah. Bateri saya ni tak apa-apa no ada dah ni. Apa, Afak nak suruh ni ke? Cikgu, kita... jual... Alah, budak pulak cikgu. Bukan cikgu. Bukan cikgu. Kita nak minta tolong sikit cikgu. Tolong dia. Kita nak kabur segak cikgu. Kita nak pinjam duit sikit cikgu. Dalam boleh tak? Dalam awak muda. Bukan cikgu. Kita, saya sebenarnya saya lagi umur ni aku. Saya lagi umur tu. Mengenang kot lah. Duk, sungguh ni. Kita ada kat mana aku. Mana aku losong eh lah aku. Kita ada di sini aku. Kamu dah aku lho. Kita bukan aku. Kita ni macam kita nak. Siapa pula kau saya? Kenapa? Tak, cikgu. Kita sebenarnya ada hutang orang, cikgu. Ha'ilah. Ada hutang orang. Dalam 10K lah dengan orang, cikgu. Okay guys, sebelum korang sambung tengok video, aku nak bagi tahu berita menarik. Berita menarik itu adalah aku buat giveaway sebanyak RM2,000 kepada subscriber aku. Jangan, saya bukannya buat giveaway RM2,000 untuk seorang. So, saya akan buat pecahkan kepada 200, 300, 400. Sampailah cukup RM2,000. Tapi ada syaratnya. Syaratnya dia cukup subscriber aku 10,000 subscriber. Dan aku akan umum pemenang di Instagram aku. Okay, sambung tengok video. Dengar along. Gila banyak. Apa puluk yang pinjam banyak nak? Dah, cikgu kita... Kita ingat boleh bayar. Kita memang boleh bayar bulan depan, cikgu. Tapi kita ada duit lagi. Alam main mitok, cikgu. Kita lari lah. Ada pinjang ke benda? Alung ke benda? Alung. Buh, tak epong. Tak, cikgu. Kita tahu kan masalah kita, cikgu. Tapi kita ingat boleh bayar, cikgu. Lupanya boleh bayar tapi bulan depan, cikgu. Kita takut lah. Ia main cari kita rumah. Kita takut lah. Ia main cari kita rumah, cikgu. Dah janji tu. Berapa bulan? Ni berapa bulan? Bulan 13, cikgu. Berapa? Janji? Janji nak bayar tu. Tapi ia... Tapi ia minta bulan ni, cikgu. Tu. Tak tahu tu. Dah. Betul kentuk kamu ni. Aduh lah. Benda gini tidak gugat aku. Tahu lah. Saya mana ada duit banyak tu. Wah, aku. Kita... Tahu lah aku. Tak tahu kita kalau pergi. Dah awak cakap ke mana yang awak pinjam tu. Kita... Lama dah ke pinjam? Lama dah aku. Kita berani kau... awak kira ngalung. Tak tahu tu aku. Kita... Tawakai lah. Kita sebenarnya kita nak beli ni aku. Kita nak beli iPhone baru eh aku bawa ni 13 eh aku. Kita rasa nak hutang orang tu kita nak tu aku. Tapi nak pakai pitih dulu. Mana aku? Nak pakai pitih kan aku rumah. Tu kita saya nak pakai pitih. Mak awak tahu tak? Mak ayah saya tak tahu aku takut main cari rumah eh aku. Memang sedih cari rumah. Tu je boleh royaknya. Tu lah aku. Tapi saya lari dah aku. Takut lah. Ayuh kita banyak lari dah telefon kita kan. Sepangkor. Kita lari dari malam ke aku.
La ilaha illallah. Lepas tu duduk mana? Saya duduk kat Losong, kat mana tau. Kat Losong ke mana tau sini. Tak Dengan kenal. mana? Dengan kereta lah. Dengan motor tu. Lepas tu, mak cari tak? Buat susu ke mak je? Yalah, tak tahu lah tu. Mari report polis ke buat anak aku. Bak-bak polis ni dah tahu dah perik aku. Terbaik awak kabur dulu ke dia? Kok-kok tak lihat gitu? Haa. Dah lalu ni cikgu boleh boleh pinjam aku. Kita janji aku boleh bayar bulan depan aku. Aduh lah, saya tak ada duit sebanyak tu eh. Kecuali saya buat long-long pula. Ambil-ambil tu. Kalau cikgu dah ada apa cikgu, kita nak bunuh sahaja cikgu. Cikgu benar, tapi terpaksa lah kau cikgu itu banyak dah. Kau lah cikgu. Ya, sebab 10K ni banyak lah Fahim. Tu lah. Sikit. Dah awak ambil tu, awak ambil aku nak faham lagi benarnya eh. Kan bodoh tadi kan nak beli iPhone hot baru ni. Dah beli lagi? 19 bulan ni kubur. Eh? Dia apa ambil dia kan harap? Lepas nak, tu awak buat pusing saya, saya booking dah aku. Haa, nak nega. Saya booking dah. Saya booking dengan tu. Haa, dengan. Apa ya iPhone 13 masih nak beli sini. No. dalam rutin. Dekat aduh, 2000 saja je awak stres tu banyak. Ya tu aku. Kita kita stres tak boleh nak terkata. 10K tu banyak bagi orang remaja macam awak tu. Kau saya lain lah. Ya aku. Tahulah saya ni. Awak rasa macam kejuk je betul ke tak mu ni? Ya cikgu. Boh, kalau benda gini tu anak orang kisah saya. Lepas tu sebelum bulan keluar iPhone. iPhone apa ribu nak nak ke apa? Kat 7 itu lah. 47? Dekat-dekat 7. Dekat-dekat 7? Allah nak buat benda. Apa ke iPhone 13? Kita nak kamera comel aku. Nak. Kalau kata kalau kamera comel, awet comel aku. Berayu dah, kan? Dah, bukan aku. Tetapi baik awak telefon mak awak dulu kabur keadaan dulu randa-randa. Saya tak tahu aku, saya takut aku nak telefon kenapa itu ada masalah gini-gini-gini aku. Yelah dah kalau orang tu kisah rumah kan dia? Tak tahu tu aku. Apa, you nak debok ke 10K? Nak debok aku, sebab kita ambil debok, ya tak tahu takut nak bunga lah aku. Kau ambil bila benarnya? Kau bawa malak? 2 minggu lepas. 2 minggu lepas, lepas tu booking, booking berapa sen kat bookingnya? Booking kita bayar separuh dah aku sebab saya tak mau membebankan akan datang takut. Ada duit banyak sikit dengan kita, kita beli dan kita beli. Bayar apa 5K tu? Oh, lebih kurang 4.5. 4.5, 4.5 ada 3 lebih lagi. Lepas tu, lepas tu hak lebih tu apa dia? Hak lebih tu saya buat restock barang-barang saya tu. Restock barang, ok percaya. Restock barang ni, lepas tu laju dok sen tu. InsyaAllah, alhamdulillah setakat ni aku adalah orang beli sikit-sikit. Tapi gitulah aku, nak gani dah. Okay, saya stok semua dekat rumah aku. Saya dekat awak janji ikut timing yang awak dapat bayarlah. Ya lah aku. Silap kita. Saya faham dah situasi tu. Saya faham dah awak macam mungkin. Segi awak mau belakang kamu ayah. Orang bisnes-bisnes kau Al-Fa'i. Kena wayak kau patah. Tapi sungguh? Padahal dia masuk lokak kau orang katak mu darah menyeceh pun. Mak ayah kita lah anaknya. Betul tak? Tu aku. Dah sekarang ni bila dah. Tapi kalau kita cakap pun macam duk guna kau kan. Jadi macam benda dah lepas dah. Betul lepas dah. Awak memang nak cari orang untuk tolong awak. Masa ni memang susah sikit eh. Tu lah aku sebab sama sekarang ni pandemik. Saya kedok. Selau. Sebab bukannya benda RM10, RM10,000. Tu lah, ada RM10 tu nak minta tak aku. Kaya kat dalam haji ada lah, tapi kau begitu lah. Allah aku, apa lah aku. Kalau rasa susah-susah je aku tak apa. Saya ingat pun susah pun. Kalau cikgu ada tangan tak apa. Bukan kata tak ada. Tapi kalau saya macam senyap-senyap. Atau pasal saya pun pergi tolong. Tolong. Lepas tu, Uh,
Oh, Tu lah aku duduk pilih mana ni ni. oh, tak apalah. Gua kalau gitu tak apa saya temaah tu. Oh. Oh. Lepas tu kau tak boleh ke awak deal dengan dia? Awak so, awak kau nak bayar 5 dulu ke bayar sikit dulu Alfai? Oh, tak Itu dia apalah. tangguh kau saya bab. Saya mampu bayar setakat ni royak gitu. Sekarang ni mau datang apa? Ada tak duit? Aduk tu. Kalau itu desok dengan itu, gopok sejik buat itu. Seluruh masyarakat Kecamatan Jantan. Eh, aku tumbuk kau. Dah apa, bapak-bapak sejik dah baik gitu. Dah, aku nak agaknya aku desok lajuk lagi. Umur ingat sejik banyak nak orang gila ni, tak ada lagi. Aduh lah. Itu, Tak suka cukup. itu aku, apa aku. Kau deal dengan dia. Kau saya nak bayar berapa dulu awak boleh. Dan sekarang ni awak telefon-telefon kawan awak, tak ada seorang boleh pinjam sikit-sikit tu. Aduk Ha, aku kalau contohnya saya beri 2,000, okay, orang ni 3,000, orang oh, ni kalau 4,000, ada berapa tang lah? ya aku kalau Tu lah caranya. sayang-sayang kita ni bukannya ada betul lah ke aku budak-budak ke Patut tak kata. remaja aku. Lepas tu, eh pun duduk-duduk saing orang banyak duit je saya. Aduh lah. Oh, Sorry aku apa kat je. apa aku Tapi keadaan gini oh, awak kena kena kombok awak kot lah. apa aku tekor lah. Dia tegak guna-guna selu-selu tu. Eh, Okay. dah tu jangan buat kerja tak molek pula tu. Makan ke ya? Nak makan ke aku? Dari pagi tu nak Depan makan aku. gitu. Tahu ke aku? Dari pagi tu nak Lepas makan. tu duduk, duduk kat aneh. Eh, kau bodoh adik aku. Kat luar ke kat mana sini aku? Belum-belum Oh, sini. jadi awak stok situ je. Oh, stok sini Lepas aku. tu ayah ada telefon ke? Mak telefon? Ada sepangkuk kat 50 base aku. 100 base lah, boh. Astagfirullahaladzim. Dari Hidup mana wah ni? ayu sok anak aku mak ayu. Afai yang wah gini. Apa aku? Dah tak apa-apa tu. No. Aduh lah. Oh. Oh. Tahu aku. Dah ya lah saya. Dah aku nak katakan dia. Tapi untuk awak dapat 10K debok dari orang tu. Susah cukup ni. Itu aku. Kita minum Hati saya PM dah so-so. tenang-tenang tu saya. Kok-kok saya mari aja saya saya akan bawa balik eh. Okey, apa itu? Kok-kok lah mana tak tahu kan. Ha. Okey, apa itu? Saya nak tolong tapi gitu lah. Oh. Awak jangan awak nyusul ke mak ayah awak kok kok dulu ya. Okey lah, apa itu kita tengah call dia guna-guna itu. Kau kak jat, menenangkan dia dulu kata Afak ni pala sikit awak gitu je. At Okey. least dia doa sampai 50 kali call semua-semua tu dia duk bimbang kau awak. Saya Saya tahu takut, lah saya takut perasaan dia mak ayah dia mana. saya takut dia marah Awak saya tenangkan je dia aku. dulu. Takut dia marah Ha? aku. Ha? Saya takut dia marah saya. Marah tu dia memang muat gitu dah. Memang adat je lah sebab kita buat dah benda tu kan. Tebal je lah kalau marah pun tak kena. Saya kabur ni macam saya kaburkan anak-anak saya ni tahu tak? Oh, tak Ha? apa aku. Ia bimbang. Ia bimbang. Mak ayah dia hati berut ia bimbang ni. Aduh lah. Oh, Ha. apa aku. Jangan fikir dia awak je. Ada tu penyesalan. Saya rasa macam ada penyesalan insyaAllah. Ada insyaAllah aku. Tapi dah tidak aku tu 2-3 hari ni takut imej serang rumah je aku Along tu. Oh ya. Yeah. Dah awak dah boleh kontak dia di di tu ada nombor ya? Ada nombor ya tu tak Saya kita cakap blok saya je aku. nyamuk ke jadi mak awak ke kerana Saya blok je aku. Mumiok. Macam-macam. Dah hidup mana? Dia duduk dom pun masa. Eh, dah awak pinjam 10K tu. Ia bagi tu, ia bayar balik 10K kot ke tak? Berapa tambah? Rasanya ia ada anak bunga sikit 500 ke 1000 ke rasa gitu lah. Ah, okey kok 500 ke Oh, tak. apa dah awal pinjam? tu kalau Kau tak takut janji? aku alung. Kau tak janji ke orang lama ni? Tidak, itu janji dah itu kau bodoh nak bayar bulan depan. Itu nak bulan ni juga tu. Ah. Tak boleh apa gitu. Masih ni saya kau je. Eh, tak payah aku. Apa aku? Kau bawa anak saya lari, anak saya tak ada rumah ni. Mu janji kan ni? Kita tak tahu kot aku. Kalau dah lah Allah, Allah nak tolong kita kot. Lepas tu ha? Alung tu kena COVID lah. Guani lah. Masuk peta je, masuk peta. Etang lagi ya, gurah la ilaha illallah Muhammad. Saya ni kapo-kapo saya sayang kau. Okey, okey lah aku. Apa lah aku? Ha, tahu. Dah aku. Jangan aku. Buat benda pelik-pelik ah. Okey. Okey. Okey, assalamualaikum. Salam. Cikgu sihat aku.
boy tu. Dia come all out. Lepas tu kita kabar. Cikgu, itu benarnya prank je cikgu. Oh. Dia kata, okay. Kira so, aku nak call dia balik. Aku nak kabar. Dia tu, dia prank je. Okay. Round 2, okay. Di calling guys. Oh, aku tengah kau top up. Calling. Sekejap. Rekor aku top up. Nak kabur prank je ni. Tak ambuh kabur tu. Tak akak tu. Alah. Ni dah akak aku tu. Ya akak aku. Okay guys, aku nanti aku PM dia balik. Aku bagi tahu. Itu adalah prank sahaja, bukannya untuk bukannya serius, bukan tak ada sebarang serius. Okay guys. Okay guys, itu sahaja video kali ini. So jangan lupa subscribe and share for the next video. Okay, thank you.